بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد أما بعد كتاب الحكم حكمه قدوة قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بإسراره في الدارين أمين طلبك منه ittihamun lahu Talabuka memintanya engkau minhu dari Allah doa maksudnya doa minta rezeki minta apa minta apa ittihamun lahu itu merupakan ittiham tuhmah tuduhan menuduh lahu kepada Allah. Tolong di uh, garis bawah ya ini bukan maqamuna. Ini maqamul arifin. Ini maqam ah, Al Imam Al-Butub Abdullah bin Alib Al-Haddad. Yang kalam di gusidahnya Gud kafani ilmu Rabbi min suali wa ikhtiari Fadu'ai wa abtihari syahidun li biftiqari Kemudian Siapa so lagi yang Makumnya ke sini Eee uh, yang punya doa ilahi ilmu ka kafin an magali wa karamu ka kafin an suali atau ilahi ilmu ka kafin an il magal wa karamu ka kafin an suali kalau tidak salah ya itu Sayyidi bin Arabi Syekhun Naki Said Terus malah saya dengar dari salah satu uh, Murid Ki Said katanya Min aurat Kiai juga itu Ki Armiya kakek Eh ayah, ayah, ayahnya Ki Said Said bin Armiya, ayahnya Kakeknya Ki Ahmad Itu kalau doa ya begitu Ilahi ilmu kakak al-magali Wa karamu suali Atau ilahi ilmu kakak al-magali muka atau yang sebangsa ini. Ini maksudnya apa? Oh, ini memang serem ini. Pala minhu Pakai bahasa saya ya biar gampang paham. Ada apa kamu pakai-pakai doa, minta ini, minta itu kepada Allah. Selagi nggak ada fulus, doa ya Allah minta duit minta rezeki anak enggak makan ya Allah istri enggak makan dapur enggak ngebul bangsa ngomongan-ngomongan begitu itu itu sama saja kamu menuduh Allah taala tidak tahu keadaan kamu padahal kan kamu sudah tahu Allah taala persifatannya ilmu alim maha mengetahui apa saja ma kana wa ma yakunu wa ma huwa kain. Rezeki kamu sebelum hari ini, rezeki kamu hari ini, dan rezeki setelah hari ini. Rezeki bulan ini, sebelum bulan ini, dan setelah bulan ini, ila antemud. Allah sudah tahu segala urusan kita, ngapain pakai laporan-laporan. Kayak begini, ibaratnya begini, ini ibarat aja. Ada orang kerja di satu bos perusahaan. Dia biasa gajian tanggal 5. Tanggal 5, oke, okay, biasa terima gaji, tahu-tahu pada tanggal itu gajinya belum dikasih. Wah, gelisah ini si pekerja ini. Ini emang bos nggak tahu saya punya anak, punya istri. Akhirnya laporan Telepon, kirim SMS, kirim WA, bos nggak lupa tanggal 5. Ah, si pekerja ini kan menyangka tuannya dia lupa. Padahal ini Lisa Minwas Villa, Allah Taala tidak pernah lupa. Dia sangka uh, tuannya dia, bosnya dia tidak tahu keadaan rumah tangga dia lagi butuh duit. Allah Ya Alam. alim. Nah, karena itu, kalau kita berdoa, sama saja kita menuduh Allah tidak tahu keadaan kita. Itu. Ini 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 saya lagi nerjemah kalamnya si Ibn Atta'illah. Bukan saya yang hanya seperti ini. bukan makam saya. Ini magamul arifin. Talabuka minhu ittihamun lahu. karena itu orang-orang seperti Imam Al-Haddad doanya kan gitu. Bad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Saya tidak perlu lagi memunculkan soal, su'ali. Saya tidak perlu lagi ikhtiar sebab kafani ilmu, kafani karamu, kafani judu. sudah cukup bagi saya Allah tahu keadaan saya cukup bagi saya kedermawanan Allah itu beliau-beliau itu begitu tapi tetap doa ha, nah, ini jangan disangka nggak uh, boleh doa ya tetap doa tapi bunyi doanya seperti tadi itu kan doa juga itu God kafani ilmu Rabbi min waktiari atau kalau golongannya saya si bin Arabi terus uh, saya dapat itu ijazah dari Syekh Honaki Ahmad beliau dari abahnya abahnya dari kah dari abahnya lagi Ilahi ilmu kafin anil magal hukara muka kafin anis soal ada sihah begitu ada lagi sihah Ilahi ilmu kafin al magali hukara muka kafin an soali ada sihah yang dibalik macam-macam sihah tentang itu tapi yang saya pakai ilahi ilmu kakafin anil magal wa karamu kakafin anis wahai Tuhanku cukup ilmumu daripada ucapanku dan cukup kedermawananmu dari permintaanku artinya saya nggak perlu laporan nggak perlu minta-minta udah cukup engkau sudah tahu tinggal nunggu aja tinggal nunggu Allah Ta'ala uh, memberi jabah kita memberi tedbir kepada kita tanpa kita meminta. Itu maksudnya. Saya tekankan lagi hati-hati. laisa maqamuna. arifin. Jadi haula berdoa kepada Allah itu gak berani ditinggal. Sebab ada ud'uni. Itu. Di dalam doanya gak berani pakai kalimat aneh-aneh. Sebab ada ilmu kakafin anil magal wa karamu kakafin anil su'al. Karena ada talabu kaminhu ittihamun lahu. Jadi doa tetap. Karena doa ibadah. Ada ad doa mukhul ibadah. Ada ad doa huwal ibadah. Ada ad doa ainul ibadah. Jadi enggak bisa ditinggal. Doa harus. Nah, isinya yang sama wali-wali pakai. God kafani ilmu Rabbi Kisah itu saya dengar dari Kiai Ahmad Selain nilai ilmu ka kafani anil magal Kiai Ahmad dengar dari Murid-murid sepuhnya kisah itu Paling sering beliau duduk Sambil Nundukkan kepala bersila di Masjid itu lagi ngajar Kedua tangan Di atas kaki Bersila itu doanya gitu kan kafani ilmu rabbi min suali wa fa wa syahidun li biftigari maka saya berdoa hanya sebagai saksi saya ibtihal hanya sebagai saksi bahwa saya abdun muftaqirun ilaik hamba yang butuh kepada engkau ya Allah bukan protes saya tahu Engkau tahu keadaan saya ya Allah Kau tahu anak saya perlu makan istri saya perlu kan nggak perlu dilapori lagi ya Allah faham sudah. Allah Jadi tetap doa tapi betul-betul menjaga adab di dalam doanya. Ada Kembali ke makom kita. Nah, kalau kita bagaimana? Nggak nah, apa-apa. Kita kelas-kelas pengemis kelas-kelas orang-orang pinggiran nah, harus yang banyak doa kalau kita. Tapi kita jadi tahu di atas kita ada kaumun doa uhum beda dari kita. Ada kaumun matulabuhum beda dari kita. Ada kaumun cara mereka berdoa beda dari kita. Lalu orang yang makam seperti kita, apakah boleh tiru-tiru, niru, tasyabuh dengan Imamul Haddad baca kod kafani ilmu Rabbi ya, boleh banget ala sabil tabarruk bukan ala sabil yahnu kayak Imamul Al Haddad ala sabil tabarruk natabarruk bi da'awatihim wa ilam nablu magamahum fa naqulu kafani ilmu Rabbi min su'ali ikhtiyari ada solusi begini saya pernah nemu ada siapa itu Minal muta akhirin, minal ulama ilah amidin, minal arifin. Saya mutawalli sya'rawi. sya'arawi. Auma makna beliau pernah terangkan, kalau kepada orang lain, ini mamana ya, saya dapatnya juga dari itu, kiriman-kiriman, apa, siho-sihoh, menteri internet. Tapi kayaknya benar dari beliau ya, bukan dari rekaman suara. Jadi saya kalau ngambil dari ulama besar itu kayak Syedi si Ali Jum'ah siapa lagi itu Syekh Utawalli Syarawi satu lagi yang ngajar hikam itu siapa itu Syedi si Libuti itu kalau yang suaranya saya meriwayatkannya eh, 100% yakin tapi kalau yang saya dapat kiriman-kiriman bentuk tulisan jadi kurang lebih ya nggak dengar langsung suaranya Ah, gini katanya. Kata Syekh Mutawalli Syarawi. Kalau kita kepada manusia itu harus laporan lengkap. Saya perlu ini, ini, ini kejadiannya begini, butuhnya ini panjang lah. Tapi kalau Allah Ta'ala cukup ya Rabbi, wahai Tuhanku. Kelas, enggak usah panjang-panjang. Allah udah tahu kita perlu apa itu. Karena Allah Ta'ala mengetahui semua urusan kita. Naam hakadha. Walakin, menurut saya, ini sebelum saya baca syarahnya ya, menurut saya dulu. Untuk maqamuna, untuk maqam kita, la ba'asa, kita nuksir minal da'wat, da nuksir minal keluhan-keluhan kepada Allah Ta'ala. Wahada asalkan, nah ini, asalkan sih doa kita dijaga adabnya sama geraknya hati waktu minta itu yang perlu dijaga tuh kadang kita minta di hati ada jengkel kok mau dikasih kasih sih wah itu soal adab itu lagi kita nerangkan kalau Allah ya Allah anak saya sakit ya Allah ini sakit kapan dikasih sembuh terus kadang muncul di hati itu tahu-tahu kapan sih kayak nggak terima itu kayak ngebentak orang wah oh, itu kurang ajar kalau itu itu yang perlu dijaga itu bahaya itu sudah adab kepada Rabbul Alamin jadi kalau lana uh, anuk da'wat kalau takut kita pakai doa pribadi kadang kecampuran adab, ya pilih da'watul ulama da'watul Awliya khususan, doa-doa yang warid minan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa atasnya lagi khususul khusus yang warid min al-Qur'an ربنا ربنا di Qur'an itu kan banyak itu eh, niru-niru doa para nabi juga bagus la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minal dhalimin sebab sudah dijamin sopan Ya kan? la ilaha illa anta subhanaka ini ada minal zaliminya tetap dibawa itu kalau ambiah kan sopannya luar biasa ke Allah itu jadi bagi orang yang khawatir tidak menjaga adab lebih baik dia memakai dakwah maksurah khususan al quran wal hadith boleh juga min ulama wal awliya bagi yang bisa menjaga adab ini pendapat saya Aksir minat da'wat pakai bahasa anda Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda Bahasa apa aja lah Terutama yang dari dalam hati Kenapa? Ini lebih menggugah ke jiwa kita sebetulnya Kalau doa pakai bahasa kita ini Doa sendiri lah, Laporan ke Allah Daripada e, membaca doa yang pakai bahasa Arab Yang kita nggak tahu artinya Kadang doanya dibaca udah tamat Hajatnya apa belum disampaikan ke Allah Ta'ala Bagaimana ini? Yang bagus bagi yang tidak bisa menghadirkan hati waktu doa bahasa Arab. Ya doa bahasa Arab tetap dipakai. Doa pribadi pakai bahasa kita sendiri tetap dipakai. Minimal kalau da'awat ma'adhurah itu ada asrar. Ada anwar, ada barokat, ada imdadat. Memang beda sih urusannya. Tapi untuk pelaporan hajat pribadi tidak ada yang lebih baik daripada uh, dari bahasa kita sendiri. Kala syarih. Talabuka minhu ittihamun lahu. Ya'ni annal murida. Yang bagi lahu ayyashtagila fi hali sudukihi bima yukarribuhu min maulah. Min al-a'mal as-salihah. Wa la قلبه بالطلب لشيء من الأشياء لأن ذلك مذموم قاطع عن الله فإن طلبك منه أن يرزقك بالقوت الذي يعينك على سيرك وأن يوسع عليك الرزق تهمة منك له بأنه لا يرزقك إذ لو وثقت به في إيصال منافعه إليك من غير السؤال وتيقنت أنه عالم بحاجتك قادر على إيصالها لك لما طلبت منه شيئا يعني مقصود مصنف أن المريد سسنقه مريد ينبغي لَهُ ay yashtagila supaya ishtigal fi hali sulukihi dalam tingkah keadaan suluknya kepada Allah bima dengan apa-apa yukarribuhu min maula ishtigalnya murid seharusnya hanya khusus kurubat perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah minal a'malis salihati dari amal-amal salih Wala yushgilu jangan ishtighal menyibukkan hatinya si murid itu qalbahu bit talabi li syai'in min al asya' dengan meminta sesuatu kepada Allah. Karena ذلك mazmum Lapor-lapor minta ini minta itu kepada Tuhan itu tercela. Qati'un anillah, memutus dari Allah. Fa inna talabaka minhu. Karena sesungguhnya memintanya engkau minhu dari Allah. Ayyar zuqaka Untuk memberi rizki kepada kamu dengan makanan pokok. Alladhi yu'inuka ala zairik. Yang makanan tadi menolongmu di dalam perjalanan kepadanya. Wa an yuwassi'a Engkau memohon Allah meluaskan rezeki. Jadi ributnya ya Allah minta makanan bulan ini berasnya dagingnya ininya itunya tolong amal ada yang lancar ya Rob Anda mau ibadah nih tolong biar nggak puyang rezeki langsung dikirim ya hal-hal seperti itu tuh minka itu adalah tuduhan kayak orang menuduh orang lain berbuat tidak baik itu satu tuduhan minka dari kamu lahu kepada Allah Biannahu la cukup Ente enggak percaya kalau Allah taala ngasih rezeki ente gitu. pakai lapor-lapor, nudu-nudu Allah enggak ngasih rezeki. itulah wasik tabihi bihi. Karena kalau engkau percaya dengan Allah fi isali manafihi ilaik di dalam menyampaikan kemanfaatan tanpa ente minta sudah sampai. Wata yang kedua, Anhu alim bihajatik. Kalau kamu yakin Allah Taala tahu dengan hajatmu, Gadirun ala isa waliha laka. Allah mampu menyampaikan itu semua kepadamu. Tanpa kamu minta. Lama tolap tamin husyaya. Andai itu terjadi keyakinan itu. Engkau tidak akan pernah memohon kepada Allah. Ada maksudul Imam Ibn Ataillah as-Sakandari radhiyallahu taalaanhu. Sekarang kalau ada yang tanya, Saya boleh nggak ngamalkan itu? Ya Fabel, ahsan, fogo ahsan. Kalau mampu. Boleh dilatih. Yang nggak boleh itu, yahanu sudah mengamalkan hikam padahal masih nol. Boleh Fabel. Jadi caranya memulai belajar taslim, kona'ah, pasrah. Dikasih duit sebulan 200 ribu buat makan sekeluarga, ya khair. Jadi tetap kut kafani ilmu Rabbi. Itu tak ada tandanya, ke itu sebetulnya ada tandanya. Tandanya itu kalau e, orang itu betul-betul sudah sampai makam taslim, ya, bukan yang pura-pura sampai makam taslim, itu memang sebelum minta udah datang itu tandanya, tanda. Jadi asli deh hatinya memang malu untuk Terlalu banyak lapor kepada Allah Ta'ala, jadi muncul haya, akhirnya pasrah, sudah berkata Allah. Nah Itu tandanya kalau sahih, biasanya sunnatullahnya itu datang pertolongan sebelum kita meminta. Itu yang saya perhatikan terjadi di kehidupan guru-guru saya, orang-orang sholihin yang saya pelajari kehidupan beliau-beliau itu. Qabla an yatlubu u'inu sebelum mereka meminta mereka telah ditolong oleh Allah Taala. Wa qabla ayyadu sebelum mereka mereka itu berdoa sudah turun kepada mereka ijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa talabukalahu ghaybatun mink anhu. wa talabuka dan meminta yang kau lahu kepada Allah bi an tatruba gurbaka minhu engkau memohon supaya dekat kepada Allah wa zawal al hijab hilangnya hijab angka dari kamu hatta tusyahidahu bi aini qalbik sehingga engkau menyaksikan Allah dengan mata hatimu Uh, e, bukan zat ya Bukan melihat zat Allah Seperti kita melihat Benda-benda bukan Atatuh syahidahu menyaksikan Allah itu Maksudnya menyaksikan Kehebatan ciptaan-ciptaan Allah Menyaksikan uh, Kehebatan takdir-takdir Allah Jadi bukan melihat datat Allah Itu mustahil Di alam dunia mustahil Ghaibatun kalau arti Kitab ini ya Ghaibatun samar Mingka dari kamu Anhu dari Allah Ghaibatun mingka anhu Jadi paham saya Karena Allah itu lenyap dari kamu Gitu dari ingatan kamu. itu mana yang pas tuh? Ghaibatun min ka anhu karena Allah tidak pernah ada di kamu. Sehingga kamu pakai minta Allahumma gharibni ilaik, Allahumma hijabi. Ini bukan kelas kita loh ya. Saya ulangi lagi nih. Saya khawatir nih ada orang Yahanu ikut-ikut. Ini bukan kelas kita ini. Kalau kita yang minta ya. Allahumma anna anil hijab. Ini haula'il kiram itu sampai seandainya mereka lagi dikasih hijab enggak berani minta Allahumma azil saking taslimnya kepada Allah taala seperti kisah siapa uh, itu ini riwayat saya dengar dari Kiai Ahmad dan dari Masyaikh Giren dulu uh, marwiyah an Syekh Innaki Sa'id Aumahua ma ana, ya, aumahua makna. Saya tidak sedang baca buku saya. Saya lagi di Indramayu ini, jadi kitab-kitab saya dan buku-buku saya ada di Malang. Uh, ini saya riwayatkan mengikuti ingatan saya. Aslinya sih hal-hal begini ada catatannya saya. Catatan zaman saya talim ta di dulu. Ini sekedar ingatan saya. Jadi ada wahid min al-arifin min ahli al-kashfi wa tamkin dan dari ahli tawheed, dari ahli ilmi al-kalaam, dari ahli tawheed. Muka Sudah sampai ke magam... kelihatan luar ilmahfud. Balag. Balag magam, bisa melihat luar ilmahfud. Sudah. Garis bawah itu. Si wali ini, dulu lama udah dapat magam bisa lihat luar ilmahfud. satu waktu, si wali ini kedatangan murid. Ini ini nanti kalau ente paham cerita anak paham maksudnya ibn atau ilah ini. buka lahu, min kanhu. Datang murid, kasif juga ini murid. Hanya ya makomnya jauh di bawah gurunya, tapi min ahli kasif, min ahli kasif. Tapi ibarat wali wali kelas kecil gitulah masih mubtadiin kewaliannya kewalian ibtidaiyah. Kalau gurunya itu udah di atasnya kuliah udah profesor kewaliannya ini mah wali wali kecil wali ibtidaiyah si santri kecil wali ibtidaiyah ini ngaji di situ begitu masuk duduk lagi baca kitab depan gurunya nangis dari awal taklim sampai akhir Uu, nangis terus nangis asli ikhlas nangisnya bukan ya hanu nangis sampai selesai taklim dia nangis Akhirnya dipanggil sama gurunya, ya fulan ta'al. Ada apa kamu nangis? Minta bicara yang tidak ada orang lain. Mau bicara khusus yang tidak ada orang lain. Akhirnya, itu ketemu si Syekh, ya ada apa? Minta maaf ya Syekh. Saya melihat di lawahil mahfud, antum ini syagi, bukan sa'id. Saya enggak tega antum kayak gini ikhlasnya didik murid ini. Nah, tahu antum ini ikhlas baik, saleh, bersih dari hubbud dunia. Memang luar biasa ini si Syekh ini. <laughs> apa si Syekh? Dia dibilang Syekhi sama muridnya tidak marah. Ya. Gimana kalau sekarang ada kiai didatangi muridnya yang kasih dia bilang, "Ya kiai, ente ahli neraka." Marahnya kayak apa itu? Ini si syekh ini karena tahu murid ini ngomongnya laporan kekasyafannya itu ya ikhlas. Senyum beliau. Naam, terima kasih. Saya sudah dinasehati. Terima kasih. Saya melihat catatan di lauhil mahfud. Bahwa saya syagi itu sudah puluhan tahun katanya. Bukan kayak kamu ini baru lihat. Sudah puluhan tahun saya lihat Catatan ya, catatan ini bukan firmlah, garis bawahi omongan saya. Catatan, Kalau lahil mahfud itu, Saya pasrah kepada Allah. wa yuthbitu indahu Allah. Saya pasrah Saya pasrah kepada Allah. Taala mau Saya pasrah nanti dimasukkan neraka asalkan itu Allah. Allah. ya akhir kepada Allah. Saya pasrah kepada Allah. Allah. yang kepingin. Dah, selesai ini. Balik tetap nggak terima si murid ini tetap sedih dia kesian sama gurunya itu tapi nggak keluar dari pesantren itu tetap belajar sama si syekh ini lama saya nggak tahu berapa bulan atau berapa tahun tahu-tahu si murid ini udah nggak sedih lagi senyum dia nggak tahu berapa lama itu ya kejadian setelah itu senyum senang minta ketemu lagi sama syekh ini tak ketemu lagi ditemui lagi dia lapor Ya Syekh, Alhamdulillah Saya lihat di lawa mahfud Catatan antum berubah sa'id Berubah min ahli sa'ada Katanya Syekh Ya Fulan Saya ibadah kepada Allah Bukan ingin surga Bukan takut neraka Tapi lahu lillah Kalau Allah menjadikan saya sa'id, alhamdulillah. Menjadikan saya syagi, raditu billah. Nah, ini makam profesor-profesor aulia, profesor-profesor ahlul wilayah. Jujur, anak gak ikut-ikut, gak berani anak begini. Bukan kelas anak ini. Ini kelasnya wali-wali papan atas ini. Lalu kita para muridin, ya tetap untuk makamunah Allahumma inni a'udhu bika minal hijab al-arba' Atau kalau mau nahunya dipakai Minal hujub dari hijab-hijab al-arba'ati yang empat Ya Allah tolong saya jangan sampai terlibat Jangan sampai saya tersesat Di dalam hijab-hijab empat Hawa, nafsu, syaitan, dunia Wa amma Hؤلاء kaum al-kiram al-arifun al-mahbubun yang top-top itu ah memang udah begini telah buka lahu ghaibatun minka anhu ida hadir la yutlab wa talabuka dan memintanya Engkau untuk selain Allah. al aradu dunyawiyah. Digillati hayaika minhu. Karena sedikitnya rasa malumu minhu dari Allah. Di. Minta uang. Dari orang lain. Minta hajat dari orang lain itu karena enggak punya malu. Idh minhu. Seandainya hasil rasa malu kamu dari Allah, kalau kamu punya rasa malu kepada Allah, tidak akan meminta kepada makhluk itu maksudnya. <tik> mereka, dan memintanya engkau Dari selain Allah anhu karena adanya jauhnya engkau anhu dari Allah Wallahu a'lam. Saya pesan bagi pendengar hikam atau pembaca hikam supaya tahu diri, Arafah nafsa. Mana yang kita pelajari untuk kita ketahui bahwa guru-guru kita wali-wali besar di atas. Kita kita ini masih makam muridin. Uh, yang mereka memang seperti hikam malah udah jadi hikam ya hikam berjalan wali-wali besar itu wali-wali besar itu hikam berjalan kalau kita ini pembaca hikam jadi jangan ya Hano udah jadi ahli hikam ini mah buat ilmu aja dari kita yang nggak ada apa-apanya pokoknya kita itu kelasnya kelas mujahadatun nafas kelas eh, orang yang merintis mengamalkan syariah masih jauh dari hakikat, masih jauh kalau haulail kiram ahlul hakika hikam ini kan uh, kitabnya wali wali wa jadi kalau wali itu ya hikam berjalan jadi kita baca sambil nyari barokah sambil supaya lebih faham oh hati-hati wali wali itu seperti ini gitu. biar tahu Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alaihi alamin